Atau pernah nggak gitu seharian nggak dapet? Ya iya, kemarin waktu itu hujan, Mas. Nggak dapet sama sekali? Gitu. Dapet 10 ribu. 10 ribu? Iya, sore. Kan kalau ini mah beli barang udah jadi ya, kayak... Ya, ya. Nah, kenapa nggak coba biar kakek yang masak sendiri, kakek yang goreng sendiri? Kalau niatan ke situ, ada, Mas. Nah, kita rencana udah lama. Pengen ya gitu ya? Ya, pengen banget. Bisa masak ya, sendiri. Ya, maksudnya kita bisa nambah jual apa barang yang dijual, kayak gitu. Jadi, kepengen bikin keripik itu apa pisang, kepengen bikin keripik singkong. Tapi karena cuma rencana doang, modalnya belum tercapai. Pertama kali melihat kakek Warno berjualan dengan kondisi fisik yang kurang penglihatannya, cukup sedih Hiki melihatnya karena memang penuh perjuangan. Anak-anaknya masih suka ketemu sama kakek? Ya, sering ketemu. Ya, tahu sering pekerjaan ketemu. Kakek kayak gini juga ya, tahu? Setiap hari. Tahu setiap hari. Ya, tapi tahu suka bantu-bantu? Ya, alhamdulillah kadang-kadang kalau hujan disusul. Nah, kadang-kadang kalau mau belanja, ya anaknya yang belanja ke sana. Oh, anak kakek yang ya, belanja. Anak kakek. Tapi kenapa Diana nggak milih sama keluarga atau kenapa pengen sama kakek? Karena kan kakek nggak bisa lihat, jadi takut pengen bikin teh, nggak ada yang bikinin. Jadi takut mau pergi ke mana gitu, pengen ke rumah anak, tapi nggak ada yang nganterin. Nggak ada yang nganterin ya? Wih, luar biasa loh Diana. Jadi selagi kakek benar-benar berjuang dengan berjualannya, kakek juga tidak ingin merepotkan anak-anaknya dengan kekurangan kakek. Jadi akhirnya dia benar-benar ingin berusaha sendiri, berjuang sendiri. Dan mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa kakek tetap bekerja, karena ingin mengurus dan merawat Diana sampai besar nanti. Nah, kakek mau di sini tinggalnya di mana, Diana? Cikini dalam. Ya. Di mana? Dekat tapi dari jualan gini dekat. Itu ngontrak. Per bulan 700. Waduh. Nih, modal ini 500 kayak gitu. Ya, dapatnya ini belum tentu 100 200. Ya. Nah, itu nutupin kontrakannya gimana? Ya nunggak tapi sedikit, enggak banyak. Kadang 100 kurang. Tapi kalau lagi musim hujan kayak kemarin, Mas. Ya Allah, kita mau nangis gimana sih ya rasanya, karena modal apa? Dagangannya enggak laku. Terus belum tentu juga yang beli banyak. Nah, kalau musim hujan kan kadang-kadang kalau udah terang yang beli kan kurang. Iya. Karena jalannya banyak air. Licin. Iya. Jadi kita kalau duduk kayak gini lah, kalau mobil lewat ya kita di apa? Cipratan air mobil. Jadi bisa dibayangkan sesusah itu kakek Warno mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Dan saya yakin itu kakek Warno mau perjuangan itu berkat ketulusan, keridhoan, keikhlasan dia menjalani semua. Kalau gitu mah gini aja, kek. Ya. Biar Iki bantu jualan keliling sama Diana, biar kakek bisa istirahat di sini dulu. Nanti ada ditemenin juga sama krunet. Diana, salam dulu, kek. Kek, saya izin ya, kek ya. Ya, hati-hati ya, Mas. Ya. Sekarang kita keliling-keliling dulu, kita jualan dulu. Ayo. Wah, mau nggak, Bang? Wah, beli, Bang. Ya udah, Ibu, makasih ya. Terima kasih, yuk. Karena tadi saya sempat memancing pembicaraan dan akhirnya saya punya niatan untuk membelikan dia kompor gas dan bahan baku yang biasanya dia perlukan untuk membuat gorengan kah atau keripik kah semuanya. Di pasar seperti biasanya, kita langsung ke tempat biasa, tempat peralatan kompor-kompor gas. Assalamualaikum. Aku mau cari ini dong, Bu, apa kompor ada nggak? Kompor-kompor. Diana mau milih yang mana? Yang di atas. Yang di atas, yang ya, ini. Iya, ada barangnya ada? Ada.
Boleh lihat enggak? Jadi abis ini kita mau sekalian keliling-keliling dulu, cari-cari siapa tahu ada barang yang mau kita beli atau enggak, ada jajanan-jajanan yang buat nanti bisa dijual sama kakek. Ya, terima kasih. Udah? Kasih ya. Terima kasih. Yeah, alhamdulillah akhirnya dapat. Ayo Diana, kita cari-cari dulu. Ayo. Yuk, habis ini kayaknya kita mau cari parutannya udah. Paling mau cari yang buat di parutnya apa? Kayak mungkin pisang atau kentang. Biar nanti Diana aja yang milih. Ya, ayo, Dek. Terima kasih. Ya, yuk kita cari minyak goreng. Nah, sekarang kita udah beli semuanya. Ah, Diana gini aja. Iki kan mau ngejemput kakek, biar Diana nanti diantar sama krunet pulang duluan, ya. Udah, kalau gitu kita bareng ke depannya. Yeay, kita udah dapat semuanya. Ayo. Setelah kita mengumpulkan hadiah untuk kakek Warno, memang Iki sengaja untuk menyuruh Diana untuk bergegas pulang terlebih dahulu ke rumahnya, karena Iki harus menjemput kakek Warno. Assalamualaikum, kek. Ya, mari. Tadi Iki alhamdulillah udah keliling-keliling ya. Jalan sama Diana. Ya. Terus Iki sengaja Diananya suruh Iki pulang duluan. Oh, nah ya. Sekarang jadi Iki datang ke sini tuh mau ngejemput kakek. Tapi sebelum kita ke rumah kakek, ya, ya. Mau ngobrol dulu bentar nggak apa-apa ya? Boleh, boleh. Nah aku tuh mau nanya ini ya. Soal Diana. Kenapa bisa diurus dari kecil sama kakek? Mulai umuran 1 tahun setengah, bapaknya meninggal terus. Mamanya bekerja di daerah Jakarta, maksudnya kerja rumah tangga. Si Diana ditinggal sama kakek.